Ada yang tahu enggak apa-apa ini? Hah? Kelima. Kelima, oke. Apa sih kelima itu? Mau bilang asik, ada yang bilang P5, P5 itu apa sih? P5 ada yang tahu? P5 itu berarti P P-nya ada 5. P-nya ada 5. Apa yang pertama? Nah, gini kan? Project. Proyek. Loh, gue tanya. Proyek P pertama apa? Proyek. Oh, bukan PKN ya, Unya? Kegiatan yang dilakukan itu sudah dari kemarin dan hari ini adalah puncaknya. Nah, yang kedua setelah proyek, penguatan. Yang ketiga adalah profil. P1 proyek, penguatan, profil. Yang keempat pelajar. Kamu pelajar atau pedagang? Pelajar atau penari? Pelajar atau pedagang? Nah, pelajar. Proyek, penguatan, profil, pelajar. Dan yang terakhir adalah Pancasila. Lengkap ya? Nah, di proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelas 1 fase awal ini usaha mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa us kok Bhinneka Tunggal Ika kok tidak tema yang lain? Karena ustaz-ustaz kelas 1 ternyata melihat ditemukan bahwa karakter anak-anak kelas 1 yang sekarang itu bermacam-macam. Ada yang suka ketawa, suka senyum, suka merenung, suka hari ini kita mau tampilnya tuh ceritanya judulnya apa saja sih? Si. Lewat dari sini sebelah sini. Apa judul? Joni dan Mali. Yang kedua ada yang tahu? Pip. Foto judulnya. Satuan Sari. Pak Tua Rusa, betul. Semut dan belalang. Berarti tiga cerita ini dipakai untuk tiga kelas dengan versi masing-masing ya, Bos ya. Ustazah. Nah, ini teman-teman juga sudah pakai tanya ya. Ada yang jadi belalang, ada yang jadi semut, ada yang jadi kelinci, ada yang jadi kura-kura, ada yang jadi bebek. Jadi apa? Kelompok yang mana tuh? Nah, kelompok cerita apa ya, Ustazah? Okay. Kita panggil sama-sama kelas N dengan cerita Joni dan Mali. Nama saya Haikal. Jadi apa? Jadi narator. Nama saya Kevin. Kelinci.
Satu hari, kelinci bernama Mali menantang kondisi kura-kura dan bapak si bebek untuk lomba lari. Mali merasa dirinya hebat dan ingin menunjukkan bahwa Johnny dan bapak adalah hewan paling lambat. Hai Johnny, apa kamu tidak capek jalan pelan? Memangnya kenapa, Mali? Beginilah diriku ciptaan Allah. Kamu terlalu malas, berkamu tidak malas. Ayo, kamu lari bersamaku. Janganlah kamu mengejek Johnny, Mali. Kalau begitu, pasti kamu ingin berlomba denganku juga, Papa. Kamu masih belum mengerti, Mali. Baiklah, aku akan ikut lomba lari. Iya, Papa. Jangan khawatir, aku akan berlomba seperti yang Mali inginkan. Hari ini perlombaan terjadi. Namun, intinya perjalanan panjang semula harus tetap berhenti dan menunggu Johnny dan Babak. Namun, karena lama menunggu, sepelekannya Johnny dan Babak berhenti itu juga pohon. Mereka lambat sekali, pasti mereka kalah. Mereka tidak bisa mengejar ku sambil menunggu mereka. Apa itu dulu saja, istirahatkan badan. Pada akhirnya Johnny menang karena terus berjalan tanpa berhenti meski lambat. Aku harus berjalan terus, tidak boleh berhenti. Sementara Mali baru bangun dan menyusul setelah Johnny mencapai garis akhir. Pada akhirnya Johnny pemenang. Semua hewan bersorak gembira. Namaku Abrizam, jadi Raja Semut. Namaku Alia, jadi Raja Semut. Ada di sapi Ciwariso. Namanya siapa? Namanya Prabu. Ada di sapi Wariso yang di Dahagim. Bo, bo, bo. Yang tinggi. Iya, namaku Prabu. Namanya Adi. Prabu yang jadi Wariso. Yang kaya di Dahagim. Bo, bo, bo. Namanya Amat.
kasih tepuk tangan untuk kelompok Semut dan Belalang. Kebun anggur, tinggallah keluarga semut yang membangun sarangnya dari daun-daun. Para semut melihat musim gugur akan segera berlalu dan musim dingin segera datang. Ketika musim dingin, makanan sangat sulit didapatkan, maka para semut segera bekerja mengumpulkan makanan untuk dibawa ke sarang. Musim gugur kali ini kita harus bersemangat mengumpulkan makanan. Betul sekali Paduka, aku tidak ingin kita kekurangan makanan. Dengan senang hati kami akan giat bekerja tuanku. Sementara Belalang Sembah sibuk menari dan bersenang-senang tanpa memikir pergantian musim hingga lupa tidak mengumpulkan makanan. Musim gugur yang menyenangkan, kita berpesta habiskan masa musim gugur. Apakah kita tidak mengumpulkan makanan untuk persediaan musim dingin? Untuk apa susah payah, musim gugur masih lama, jangan khawatir. Sampai pada akhirnya musim dingin tiba, Belalang tidak punya sedikit pun makanan sementara udara sangat dingin, tidak mungkin mencari di luar. Belalang kemudian mendekati rumah semut untuk meminta sedikit saja makanan. Ratu dan Raja Semut, apakah kalian masih punya persediaan makanan? Kami hanya menyimpan persediaan sampai tiba musim panas. Mohon maaf Kak Belalang. Persediaan makanan kami tidak akan cukup karena pasukan kami banyak. Awalnya keluarga semut berat untuk memberi sebab cadangan makanan tersebut didapat susah payah. Namun karena kasihan mereka kemudian berbagi. Penampilan kami, sampai jumpa. Nama aku Fatima.
aku jadi pit. Namaku Pakang. Suatu pagi indah dengan matahari yang bersinar cerah, Pak Tua Rusa berkunjung ke keluarga Pip, si Tupai di sebuah desa. Selamat pagi, Bu Tupai. Kemarin keponakanku berkunjung ke rumahku. Dia membawaku oleh-oleh banyak sekali, hingga tak mampu aku menghabiskan sendiri. Aku ingin membaginya untuk semua sahabatku, dan ini kacang kenari spesial untukmu sekeluarga. Bapak baik hati sekali. Terima kasih Pak Tua Rusa. Sepeninggal Pak Tua Rusa pulang, Ibu Pip masuk ke dalam rumah dan memanggil anak-anaknya. Anak-anak, lihat kita mendapatkan rezeki dari Pak Tua Rusa. Kalian harus berbaginya sama rata. Jangan berebut ya. Asik, pasti enak. Ibu letakkan di sini ya. Setelah itu Ibu cepat kembali mengurus rumah kediamannya. Sementara di dalam rumah, adik-adik ingin mencicipi kacang dari 10 butir kacang. Dia memberi adiknya masing-masing dengan 2 butir. Ini aku bagi. Ini semua sisanya untukku ya. Aku kan paling besar. Tapi Ibu berpesan untuk membaginya rata. Mikir berganti. Untuk membaginya rata. Dengan tangisan putih, Ibu datang dan bertanya. Sambil menangis, Putih menceritakan perilaku serakah kakaknya. Tidak boleh begitu. Ibu tadi bilang apa? Tapi aku kan yang lebih tua. Perutku juga lebih besar. Baiklah kalau begitu, Pip, kamu memang lebih besar, kebutuhan makanmu lebih banyak. Tapi kalau cuma menuruti keinginan, kamu akan selalu merasa tidak cukup. Kalau begitu, ibu saja yang membagi, mungkin tidak akan membebaskan semuanya. Ini 4 untuk Mupi karena kau lebih besar, dan si kembar masing-masing mendapatkan 3. Kalian harus mau berbagi anak-anak, walaupun
kurang ini adalah rezeki yang harus disyukuri. Berarti enak ya Bu, jadi anak lebih besar. Selain itu dapatkan makanan lebih banyak. Benar, tapi perbedaannya tidak terlalu banyak kan? Lagi pula kakakmu tugasnya lebih banyak darimu, harus mengurus rumah dan mencari makan. Apa kalian mau bertukar tugas dengan kakak? Tidak Ibu, tugas kakak sangat berat. Yuk kita makan kacangnya. Setelah mendapatkan penjelasan dari Ibu Pip, mereka jadi mengerti arti berbagi, saling mengerti dan tetap rukun. Setelah kejadian tersebut, Pip dari adik-adiknya selalu membagi rata apa yang mereka dapatkan. Terima kasih. Berdiri di atas sini, di sebelah sini. Nah, oke. Makanya sebelah sana.
Oke, kita tunggu. Sebuah kebun anggur, tinggallah keluarga semut yang membangun sarangnya dari daun-daun. Para semut melihat musim gugur akan segera berlalu dan musim dingin segera datang. Ketika musim dingin, makanan sangat sulit didapatkan, maka para semut segera bekerja mengumpulkan makanan untuk dibawa ke sarang. Musim gugur kali ini kita harus bersemangat mengumpulkan makanan. Betul sekali Paduka, aku tidak ingin kita kekurangan makanan. Dengan senang hati kami akan giat bekerja tuanku. Sementara belalang sembah sibuk menari dan bersenang-senang tanpa memikir pergantian musim hingga lupa tidak mengumpulkan makanan. Musim gugur yang menyenangkan, kita berpesta habiskan masa musim gugur. Apakah kita tidak mengumpulkan makanan untuk persediaan musim dingin? Untuk apa susah payah, musim gugur masih lama, jangan khawatir. Sampai pada akhirnya musim dingin tiba, belalang tidak punya sedikit pun makanan sementara udara sangat dingin. Tidak mungkin mencari di luar. Belalang kemudian mendekati rumah semut untuk meminta sedikit saja makanan. Ratu dan Raja Semut, apakah kalian masih punya persediaan makanan? Kami hanya menyimpan persediaan sampai tiba musim panas. Mohon maaf Kak Belalang. Persediaan makanan kami tidak akan cukup karena pasukan kami banyak. Awalnya keluarga semut berat untuk memberi sebab cadangan makanan tersebut didapat susah payah. Namun karena kasihan mereka kemudian berbagi. Namaku Inara, aku
sebagai narator. Oke, sudah bersiap-siap di tempatnya? Nah, minggir dulu nih sebelah sini. Oke. Suatu pagi indah dengan matahari yang bersinar cerah, Pak Tua Rusa berkunjung keluarga Pipsi Tutai di sebuah desa. Selamat pagi, Bu Tutai. Kemarin keponakanku berkunjung ke rumahku. Dia membawaku oleh-oleh banyak sekali hingga tak mampu aku menghabiskan sendiri. Aku ingin membaginya untuk semua sahabatku, dan ini kacang kenari spesial untukmu sekeluarga. Bapak baik hati sekali. Terima kasih Pak Tua Rusa. Sepeninggal Pak Tua Rusa pulang, Ibu Pip masuk ke dalam rumah dan memanggil anak-anaknya. Anak-anak, lihat kita mendapatkan rezeki dari Pak Tua Rusa. Kalian harus berbaginya sama rata, jangan berebut ya. Asik, pasti enak. Ibu letakkan di sini ya. Setelah itu Ibu Tupai kembali mengurus rumah kediamannya. Sementara di dalam rumah, adik-adik Pip ingin mencicipi kacang dari 10 butir kacang. Dia memberi adiknya masing-masing dengan 2 butir. Ini aku bagi, ini semua sisanya untukku ya. Aku kan paling besar. Tapi ibu berpesan untuk membaginya rata. Menjelma tangan putih, ibu datang dan bertanya. Sambil menangis, putih menceritakan perilaku serakah kakaknya. Tidak boleh begitu. Ibu tadi bilang apa? Tapi aku kan yang lebih tua, perutku juga lebih besar. Baiklah kalau begitu, Pip, kamu memang lebih besar, kebutuhan makanmu lebih banyak. Tapi kalau cuma menuruti keinginan, kamu akan selalu merasa tidak cukup. Kalau begitu, ibu saja yang membagi, mungkin tidak akan memuaskan semuanya. Ini 4 untukmu, Pip, karena kau lebih besar. Dan si kembar masing-masing mendapatkan 3. Kalian harus mau berbagi anak-anak. Walaupun kurang, ini adalah rezeki yang harus disyukuri. Berarti enak ya, Bu, jadi anak lebih besar. Selain itu, dapatkan makanan lebih banyak. Benar, tapi perbedaannya tidak terlalu banyak kan? Lagi pula, kakakmu tugasnya lebih banyak darimu. Harus mengurus rumah dan mencari makan. Apa kalian mau bertukar tugas dengan kakak? Tidak, Ibu. Tugas kakak sangat berat. Yuk, kita makan kacangnya. Setelah mendapatkan penjelasan dari Ibu Pip, mereka jadi mengerti arti berbagi, saling mengerti dan tetap rukun. Setelah kejadian tersebut, Pip dari adik-adik
sebaiknya selalu membagi rata apa yang mereka dapatkan. Terima kasih. Ceritanya apa tadi judulnya? Pak Tua Rusa dan gak pakai dan. Pak Tua Rusa dari dan keluarga Pip. Oh, dari kelas 1 E. Namaku Alfa. Alfa. Alfa jadi siapa? Mali. Mali. Oke. Okay. Selanjutnya. Jadi narator. Teman-teman. Beri tepuk tangannya Mariam dari kelas 1 Butterfly. Kura-kura dan Baba si bebek untuk lomba lari. Mali merasa dirinya hebat dan ingin menunjukkan bahwa Joni dan Baba adalah hewan paling lambat. Hai Joni, apa kamu tidak capek jalan pelan-pelan? Memangnya kenapa Mali? Beginilah diriku ciptaan Allah. Kamu terlalu malas. Biar kamu tidak malas, ayo kamu lari bersamaku. Janganlah kamu mengejek Joni Mali. Kalau begitu pasti kamu ingin berlomba denganku juga, Papa. Kamu masih belum mengerti Mali. Baiklah, aku akan ikut lomba lari. Iya, Papa. Jangan khawatir, aku akan berlomba seperti yang Mali inginkan. Hari ini berlomba terjadi. Namun, di tengah perjalanan, Mali langsung mulai hari kencang dan mengeluh Joni dan Baba. Namun, karena lama menunggu, sepelekannya Joni dan Baba itu dibabakan. Pasti mereka kalah. Mereka tidak bisa mengejar ku sambil menunggu mereka. Aku tidur dulu saja, istirahatkan badan. Pada akhirnya Joni menang karena terus berjalan tanpa berhenti meski lambat. Aku harus berjalan terus, tidak boleh berhenti. Sementara Mali baru berlari dan menyusul setelah Joni mencapai garis akhir. Pada akhirnya Joni pemenang. Semua hewan bersorak gembira. Butterfly. Tadi judulnya apa tadi Prabu? Cerita apa tadi? Cerita Joni dan Mali. Kriti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Hakim. Aku menjadi raja semua.
jadi ratu semut. Namaku Gavin, aku jadi narator. Gavin. Namaku Asifa. Namaku Andrewi. Sebagai jadi pasukan semut. Namaku Tisa. Sebagai ibu belalang. Namaku Bain. Sebagai belalang. Oke, terima kasih. Sudah siap teman-teman? Beri tepuk tangannya Mariam adalah kelas 1 E. Suatu hari di sebuah kebun anggur, tinggallah keluarga semut yang membangun sarangnya dari daun-daun. Para semut melihat musim gugur akan segera berlalu dan musim dingin segera datang. Ketika musim dingin, makanan sangat sulit didapatkan, maka para semut segera bekerja mengumpulkan makanan untuk dibawa ke sarang. Musim gugur kali ini kita harus bersemangat mengumpulkan makanan. Betul sekali Paduka, aku tidak ingin kita kekurangan makanan. Dengan senang hati kami akan giat bekerja tuanku. Sementara belalang sembah sibuk menari dan bersenang-senang tanpa memikir pergantian musim hingga lupa tidak mengumpulkan makanan. Musim gugur yang menyenangkan, kita berpesta habiskan masa musim gugur. Apakah kita tidak mengumpulkan makanan untuk persediaan musim dingin? Untuk apa susah payah, musim gugur masih lama, jangan khawatir. Sampai pada akhirnya musim dingin tiba, belalang tidak punya sedikit pun makanan, sementara udara sangat dingin, tidak mungkin mencari di luar. Belalang kemudian mendekati rumah semut untuk meminta sedikit saja makanan. Ratu dan raja semut, apakah kalian masih punya persediaan makanan? Kami hanya menyimpan persediaan sampai tiba musim panas. Mohon maaf Kak Belalang. Persediaan makanan kami tidak akan cukup karena pasukan kami banyak. Awalnya keluarga semut berat untuk memberi sebab cadangan makanan tersebut didapat susah payah. Namun karena kasihan mereka kemudian berbagi. Perkenalkan, namaku Nizam. Aku menjadi Pak Tua Rusak.
aku jadi narator. Silakan dimulai ya. 1, 2, 3. Suatu pagi indah dengan matahari yang bersinar cerah, Pak Tua Rusa berkunjung. Fubai, kemarin keponakanku berkunjung ke rumahku. Dia membawaku oleh-oleh banyak sekali hingga tak mampu aku menghabiskan sendiri. Aku ingin membaginya untuk semua sahabatku, dan ini kacang kenari spesial untukmu sekeluarga. Bapak baik hati sekali. Terima kasih Pak Tua Rusa. Sebentar Pak Tua Rusa pulang, Ibu Pip masuk ke dalam rumah dan memanggil anak-anaknya. Anak-anak, lihat, kita mendapatkan rezeki dari Pak Tua Rusa. Kalian harus berbaginya sama rata, jangan berebut ya. Asik, pasti enak. Ibu letakkan di sini ya. Setelah itu Ibu Tupai kembali mengurus rumah kediamannya. Sementara di dalam rumah, adik-adik ingin mencicipi kacang dari 10 butir kacang. Dia memberi adiknya masing-masing dengan 2 butir. Ini aku bagi. Ini semua sisanya untukku ya. Aku kan paling besar. Tapi Ibu berpesan untuk membaginya rata. Mendengar tangisan Tuti, Ibu datang dan bertanya. Sambil menangis, Putih menceritakan perilaku seraka kakaknya. Tidak boleh begitu. Ibu tadi bilang apa? Tapi aku kan yang lebih tua, perutku juga lebih besar. Baiklah kalau begitu, Pip, kamu memang lebih besar kebutuhan. Makanmu lebih banyak, tapi kalau cuma menuruti keinginan, kamu akan selalu merasa tidak cukup. Kalau begitu, ibu saja yang membagi, mungkin tidak akan memuaskan semuanya. Ini 4 untuk Mupi karena kau lebih besar, dan si kembar masing-masing mendapatkan 3. Kalian harus mau berbagi anak-anak, walaupun kurang. Ini adalah rezeki yang harus disyukuri. Berarti enak ya Bu, jadi anak lebih besar. Selain itu dapatkan makanan lebih banyak. Benar, tapi perbedaannya tidak terlalu banyak kan. Lagi pula kakakmu tugasnya lebih banyak darimu, harus mengurus rumah dan mencari makan.
mau pergi-pergi pas dengan kakak? Tidak, ibu. Tugas kakak sangat berat. Yuk, kita makan kacangnya. Setelah mendapatkan penjelasan dari ibu Pip, mereka jadi mengerti arti berbagi, saling mengerti, dan tetap rukun. Setelah kejadian tersebut, Pip dari adik-adiknya selalu membagi rata apa yang mereka dapatkan. Terima kasih buat kalian yang sudah tertidur. Setelah ini,